Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ana wa'antum. Yang saya hormati yang wakili pemerintah Kota Cirebon, mudah-mudahan beliau berkenan hadir di kesempatan hari ini. Bapak Ibu, para guru, para kepala sekolah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan, yang saya hormati, para panitia, dan kemudian juga Pak Ali, wakil khusus dari Lugas TV dan tenaga yang luar biasa, adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, ini memang untuk Ahmad Sugel potong kemarin juga ketemu di Merak Week ya. Sebelumnya saya minta maaf bukan mengganggu, kami hanya memberikan motivasi atas nama keluarga besar Alasan Capura Banten. Tentunya kami memberikan input kepada pemerintah, mestinya hal-hal seperti ini harus didukung penuh ya, yang buka mestinya wali kota ini harusnya, tapi mungkin karena kesibukan mestinya ada kabin ya, ada kepala dinas minimal mewakili. Jadi saya sedih sebenarnya, sedih harusnya anak-anak ini didorong yang seperti ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik kita, para dewan guru yang antusias, yang betul-betul emosional ini membangun bagaimana budaya Banten bisa lestari. Kami bangga sebagai warga Banten, tentunya sebagai warga Cirebon. Ini ibu-ibu ini luar biasa, tanpa dukungan dari para dewan guru, Pak Senaga, ini nggak akan bisa. Nah. Ya luar biasa, tepuk tangan buat guru dulu semua. Mudah-mudahan bu guru ini terlalu diberikan kesehatan terus ya. Selanjutnya mungkin Pak Senaga, kami hanya memberikan input aja, masukan tambahan lah. Barangkali nanti jangan ada intervensi atau diskriminasi lagu lah. Karena semua anak-anak itu belum tentu satu karakter. Ya mohon nanti dibuat acara lagunya dibebaskan saja judulnya. Ya. Karena soalnya ada yang tertekan juga, ada yang menguasai, ada yang tidak. Mungkin barangkali kalau dibebaskan kan ada nanti muncul ya, muncul lagu-lagu lain yang banyak lebih bagus ya. Kita bukan berarti mengecilkan ini, bagus judulnya luar biasa. Tapi ada anak-anak juga yang mungkin ada lagu-lagu yang memang terpendam selama ini ya, munculkan saja gitu mau ya ke depan ya gitu tuh masukan supaya nanti muncul lagu-lagu daerah justru yang lebih baik gitu, yang paling bagus itu. Nah selanjutnya mohon juga musik nanti juga dipertimbangkan supaya ada musik seni budayanya, karena ini menyangkut nama budaya, minimal ada paktingtung lah jadi bagian gitu. Paktingtung tahu ya, dia paktingtung itu musik kendang gitu. Jadi ini kan ini musik gaul, musik nasional lah ya. Tapi karena ini mengangkat budaya, kami berharap supaya ada rekaman lagunya itu, ada rekaman lagu dari Pak Pintu, ya, amo atau pelereken, mau apalah yang penting masih menyangkut budaya. Ketika dia itu boleh juga kan, itu masih bisa dari Banten. Insya Allah kami dari Alasan Capura memberikan perhatian lah, membantu Pak Senaga dalam kesempatan ini. Kalau angka insya Allah tidak usah disebut. Tapi partisipasi nanti untuk bantu-bantulah. Insya Allah kita akan bantu partisipasi ke panitia dan mudah-mudahan barokah. Selanjutnya nanti mohon kami diberikan informasi ya, karena kami juga butuh untuk namanya pemenang ya, nanti untuk diberikan pembinaan juga dari Alasan Capura. Mohon nanti kesempatan berikutnya supaya ada nanti tampil di Sidrawaru. Kami juga lagi mendorong kepada pemerintah supaya Cirebon punya wisata religi, wisata yang betul-betul untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin Ibu udah tahu ya Sidrawaru ya. Sidrawaru ini tempat yang luar biasa indahnya, Ibu bisa tengok atau klik di Google atau di YouTube masih bisa kalian pendapatan yang sekarang terabaikan. Mudah-mudahan pemerintah yang baru ini ya bisa mewujudkan untuk cita-cita masyarakat, khususnya untuk kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini. Terima kasih itu saja atas waktunya, atas kesempatannya saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.